Babah Liong kira-kira baru 2 hari lagi datangnya. Terus belajar silatnya kira-kira 1 minggu. Berarti 1, 2, 3. Yah, 9 hari lagi baru bisa silatnya. Lamaan. Aduh, Daniel. Kalau jalan lihat ya, Den. Aduh, buyar kia ceritanya, oi. Cerita buyar? Loh, emangnya Pak Oga lagi cerita apa? Apa yang lagi cerita, Den? Lagi baca komik kia. Oh. Aduh, lagi seru-serunya, Daniel. Aduh, sampai halaman berapa tadi, Teh? Berapa ya? Komik silat. Lihat dong, Pak Oga. Emang Daniel suka komik? Ya, tergantung komiknya bagus apa enggak. Ih, Den, jangan salah. Ini komik terhebat sedunia. Yang bener, Pak Oga. Bener, Den. Sok, coba lihat. Ih, hebat. Tadi kan saya juga sudah bilang begitu, Den. Kalau gitu Unyil pinjem ya, Pak Oga. Nah, dipinjem. Saya kan lagi baca, Den. Kan tadi katanya komiknya bagus banget. Jadinya Unyil juga pengen baca. Oh, iya. Yaudah deh, tapi jangan lama-lama ya, Den, ya. Sip. Makasih ya, Pak Oga. Sawang suluna, Den. Nggak ada Baba Liong, tetap bisa belajar silat. Lihat dari komik, beres deh. Nut, tunggu aku. Unyil si jagoan silat suka maju. Yeay! Lagi belajar silat ya, Unyil? Wah, keren banget. Belajar silat sama siapa sih? Sama Baba Liong dong. Kan Baba Liong master silat. Wah, jadi Baba Liong ini guru silatmu, Nyengil? Coba deh, coba kasih tunjuk ke aku. Jurus-jurus yang sudah Baba Liong ajarin. Jurus?